malam ini Pramancing kembali hadir untuk mencoba nampil hasil tadi malam yang tidak terekam kamera, ada 5 guys kita di sana. Mantap ceritanya sudah. Sambar guys, mantap. Mau buat tukar kartunya semua berapa bos total uangnya bos? Total 500.000. Alhamdulillah 500. Tiba-tiba. Naik satu ekor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys, selamat malam. Malam ini Perahu Mancing kembali hadir untuk mencoba mancing malam guys. Mancing malam itu mancing targetnya itu kakap Cina, kakap katrol. Mudah-mudahan nanti ada sambaran yang jus gandos guys. Karena target kita adalah ikan sultan. Terima kasih saya ucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mensupport Perahu Mancing. Sukses untuk kita semua. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dimudahkan segala hal urusan di dunia ini. Amin. Oke guys, langsung saja saya buang umpan. Saya menggunakan umpan udang guys. Rakitan tunggal guys. Tidak usah jauh-jauh, dibuang di bawah saja. Kita tes percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan cepat disambar dari sini. Guys, selamat pagi guys. Selamat pagi. Tadi malam kita mancing malam guys. Kita berangkat jam habis subuh. Tapi konten tidak bisa dibikin guys karena ada gangguan di lampu, jadi gelap kita mancing tanpa lampu. Jadi alhamdulillah hasil bagus, tapi sayang tidak terekam momen strike-strike-nya guys. Sesuai target kap Cina terpenuhi guys, dapat alhamdulillah, kita syukuri saja. Abis ini kita mau lanjut ada umpan untuk monster kerapu. Kita akan coba tes mancing kerapu sebentar karena ada umpan sekitar 5, itu siapa tahu 5 ditukar dengan kerapu, minimal 2. Alhamdulillah ada sambaran juga, alhamdulillah, karena sudah berapa pekan ini enggak ada sambaran, mungkin kerapunya belum masuk. Oke guys, saya spill dulu guys hasil yang tadi malam guys. Sayang sekali tidak ada momen bagus, tapi tidak ada terekam kamera. Oke guys, saya spill dulu guys. Spill hasil tadi malam yang tidak terekam kamera guys. Sayang sekali. Kita tadi malam mancing manual nih guys. Ada dua. Ya alhamdulillah. Ini tadi dapat malong babon ini gelembung. Tuh ikan duri ada 5 guys, ikan duri. Nah, yang di sana. Kakap cinanya ada berapa itu? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ekor guys, alhamdulillah. Ini sudah bisa mencukupi biaya operasional. Tinggal kita cari tambahan guys. Sudah lebih sebenarnya biaya operasional. Tinggal kita cari tambahan lagi. Siapa tahu nanti air turun ini ikannya makan lagi, karena ini airnya lagi apa, kurang arus. Cuaca bagus sekali guys, cuaca bagus sekali. Dari tadi malam hujan, angin utara, sekarang teduh, alhamdulillah. Kita tes dulu guys, kita mau angkat jangkar dan kita gas menuju spot kerapu monster. Tidak lama-lama kita mungkin di spot kerapu monster, kita sekitar 15 menit saja, dua spot, satu spot 15 menit, jadi 30 menit kita mancing kerapu monster. Habis itu lanjut kita ke mau cari kakap merah.
karena mumpung airnya bagus. Oke guys, lanjut angkat jangkar dan gas ke spot. Oke guys, kita amankan ikan dulu guys, amankan ikan dulu biar fresh. Guys, sudah selesai guys. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Siang ini saya akan mencoba untuk mancing kerapu lagi guys, kerapu monster. Mudah-mudahan ada sambaran karena sudah berapa pekan ini tidak ada sambaran guys. Mungkin kerapunya belum datang. Tadi malam, tadi subuh saya mancing kerapu patrol. Alhamdulillah hasilnya lumayan. Nah, ini ada kesempatan cuaca bagus sedikit ini kita gunakan untuk mancing kerapu monster. Mudah-mudahan ada sambarannya. Oke guys, langsung saja kita ini guys, kita pasang umpan guys. Biasa saya pakai menggunakan ikan duri manyung guys. Mudah-mudahan cepat disambar karena airnya bagus, cuaca bagus ini guys. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, satu sudah kita buang guys, kita buang dua nylon guys. Kedua guys, saya menggunakan kedua, saya pakai dua mata kail guys. Kemudian ada sambaran. Bismillahirrahmanirrahim.
guys, dua opa sudah kita buang guys, kita tinggal menunggu sambarannya. Kita standby guys. Kita ikat di sini dulu. Oke guys, kita standby nunggu sambaran sambil persiapan atur posisi kamera guys. Sambar guys, sambar guys, mantap. Apapun guys, apapun guys. Langsung sambar. Apapun guys. Mantap guys, go. Sudah ada 5 menit guys. Gancu ada di belakang. Kita kasih lepas dia dulu guys, karena gancu ada di belakang. Jos. Oke, kita ambil gancu guys. Ikannya sudah tenang. Lama gas trek guys, ikan tidak terlalu besar tapi minta ampun biar satunya disambar guys. Dua nelon guys, satunya disambar guys. Disambar lagi guys. Lepas di satunya. Waduh. Satunya lepas guys. Aman guys.
Satunya disambar lagi, guys. Aduh, sayang terlepas satunya. Dia sudah bisa tarik jadi. Satunya disambar juga, guys. Sayang. Satu aman, guys. Aduh, sayang satu terlepas. Sebentar kita ambil lagi, guys. Dia masih ada di bawah. Sebentar kita ambil lagi, guys. Dia masih ada di bawah itu. Lepas, guys. Lihat. Ntar kita ambil lagi, guys. Kita masih ada di bawah itu. Pusing. Kita perbaiki nylon dulu, guys. Ada 5 menit, guys. Dua-duanya disambar, guys. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kita lempar lagi, guys, yang satu ini, guys. Yang satu kita lempar lagi, guys, sambil persiapan perbaiki, guys. Ya Allah, tidak ada 5 menit. Mudah-mudahan bisa sambar lagi, guys, ini. Langsung pakai sarung tangan aja, guys. Persiapan ini tidak lama pasti disambar ini.
gancu dulu guys. Tali gancu belum dilepas sih. Kita pasang lagi guys, satu lagi. Thank you.
Selamat siang guys, selamat siang. Untuk mancing hari ini saya akhiri sampai di sini dulu guys. Alhamdulillah hasilnya lumayan, jos gandos. Mancing malam dapat kakap katrol, mancing kerapu monster dapat satu ekor, jos gandos. Karena cuaca sudah kurang bagus guys, angin sudah mulai datang, gelombang sudah mulai tinggi, jadi saya memutuskan untuk balik kanan. Besok kita mancing lagi, ada kesempatan untuk istirahat karena sebentar ini arus turun kencang karena kita tarik monster satu ini nanti. Daripada kita berat sekali nanti tarik kerapu, lebih baik kita pulang tempo, mumpung angin belum terlalu kencang. Oke guys, kita mau perjalanan pulang, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Ikuti terus guys, perahu mancing sampai nanti di penimbangan. Oke guys, kita pulang dulu guys. Alhamdulillah rezeki yang ada kita syukuri. Jangan pernah bosan untuk menyimak perahu mancing, karena perahu mancing selalu semangat untuk memberikan tontonan atau hiburan-hiburan kepada rekan-rekanku semua. Oke guys, kita persiapan untuk pulang menuju camp perahu mancing. Oke guys, ikuti terus jos gandos. Untuk hasil guys hari ini untuk kerapu monster cukup satu ekor guys, cukup satu ekor. Tadi disambar dua kali tapi karena nelonnya terlilit jadi tidak sempat tarik, jadi dia terlepas. Jadi satu ekor itu kita syukuri guys, satu ekor ini kita syukuri, alhamdulillah jos. Sudah sekian lama kita tidak tarik kerapu monster, jadi satu ekor ini kita syukuri. Oke guys, demikian hasilnya untuk monster kerapu satu ekor, kurang lebih ini sekitar 60 kiloan, jos gandos, mantap. Airnya bagus sekali guys, jernih guys, mantap, jos gandos.
maksudnya mulutnya sudah di atas guys, jadi aman. Oke, aman guys. Kita perjalanan pulang, mudah-mudahan selamat sampai di tujuan. Amin. Oke guys, kita perjalanan pulang guys. Kita jalan pelan-pelan karena kita tarik ikan nih guys. Karena kalau mau saya naikkan sendiri kayaknya setengah mati, daripada ada citra lebih baik saya gantung saja. Karena kita mancing juga tidak terlalu jauh guys, cuman sekitar 2 mil saja dari camp. Cuma sekarang ini arus sudah mulai agak kencang, jadi kita tadi lebih cepat pulang karena nanti malam mau mancing lagi dan harus istirahat lebih banyak. Oke guys, doakan mudah-mudahan selamat sampai di camp rau mancing, sampai di penimbangan nanti guys. Alhamdulillah guys, sampai di camp rau mancing. Alhamdulillah tidak ada halangan. Selanjutnya nanti kita timbang. Gak tahu beratnya berapa ini guys, sekitar 60-70 kiloan. Iya. Assalamualaikum. Eh, ini bisa ya. Dan lebih cepat dia dong. Yes, lah. Kapan selamain? Mau bat tukar kah? Hari-hari tukar ya. Tukar Pak Paul. Apa ini? Ote. Ote. Ote bos. Sedikit aja bos, itu 7 bos. Ceme. 7 ekor saja habis. Silakan masuk. Saya pikir perahu saya ini. Jangan video. Kita malu-malu nih di video terus. Tidak di video ini. Alhamdulillah guys. Semua berapa bos total uangnya bos? Total 510.000. Alhamdulillah 510.000. Rokoknya 10.000 jadi pas. Itu Pak. 500 saja. 500 saja. Rokoknya 10.000 tambah 2 batang lagi tuh. Ini kala-kala gaji ini, gaji pegawai nih. Yang benar saja. Kali 1 bulan 15 juta. Pegawai lewat. Terima kasih bos. Woi memang. Timbang. Coba ukuran 15 kilo. Itu sudah. 16 kilo mantap. Tinggal kerapunya ini. Baru datang Delta sudah naik kerapu 1 ekor guys. Babon naik 1 ekor.